Orang paling kaya, kekayaannya akan ditinggalkan Orang paling tinggi jabatan, jabatannya akan diletakkan Orang paling pintar, kepintarannya akan disimpan Semua masuk ke alam kubur Hanya membawa satu saja hubungannya dengan Allah Yaitu amal saleh. Lahir tak bawa apapun Maka wafat pun demikian kembali kepada Allah Tidak membawa sesuatu Hanya perbedaan lahir dengan wafat Bedanya dua Ya, Yang pertama, datang saat lahir tak membawa apapun, pulang kita membawa amal saleh. Pilihan dua, amal salah atau saleh. Itu saja. Jadi kalau kita bisa berbuat untuk mengejar yang saleh, kenapa harus memilih yang salah? Itu poinnya. Kemudian yang kedua, saat lahir itu kita menangis dan orang-orang sekitaran kita tertawa menyambut kita. Kita ditertawakan saat kita menangis. Anda bayangkan, kita lahir menangis, orang sekitaran kita tertawa. Maka, saat kita pulang nanti, mesti ada beda antara lahir dengan wafat. Jadikan kita yang tertawa dan mereka yang menangis melepas kepergian kita. Itulah perbedaan antara lahir dengan wafat. Jangan sampai serupa, lahir kita nangis, mereka tertawa, lahir kita tak tertawa, mereka menertawakan kita. Itu yang paling berbahaya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu belajar dari setiap kehidupan, baik yang hidup atau yang wafat untuk memetik amal soleh dari perbuatan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua itu. Itu yang dibacakan oleh kita setiap akan tidur supaya dengan manfaat ayat-ayat itu kita pelajari di dunia, membawa cahaya saat kita kembali ke alam akhirat melalui alam kubur kita. Wallazi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji yang hidup itu siapa yang bisa belajar dari peristiwa kehidupan dan kematian untuk meningkatkan amal solehnya jadi kalau ada orang hidup lahir dan orang wafat kata Allah tujuan diperlihatkan hidup dan wafat itu untuk memberikan kepada kita isyarat untuk memperbanyak amal soleh sepanjang usia kita hidup itu poin besarnya jadi kalau ada kehidupan, lihat, oh baru lahir nih, 12 September 2019, baru terlahir. Kita sudah 40 tahun, nah, yang lahir ini masih bersih. Kita 40 tahun, berapa kesalahan yang sudah diperbuat selama hidup 40 tahun ini? Ya, berapa maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, sampai ke ujung kaki, sudah taubat belum? Ya masa lahirnya bersih, pulangnya kotor? Maka setiap kali ada yang melihat lahiran, mendengar lahiran, terbayang oleh kita hadis Nabi, Kullu mauludin yuladu alal, Fitrah, hei kamu itu lahir fitrah Seperti bayi ini lahir Kamu pun yang telah 40 tahun, dulu kamu suci Saat kamu lahir, kamu bersih Malu dong, datang bersih Pulang bawa dosa Datang bersih, pulang kotor Allah kirimkan kita ke rahim dunia ini Dalam keadaan bersih, masa pulang-pulang Banyak bawa kotoran Maka dari itu setiap melihat orang lahir Ingat kita pun pernah dilahirkan dengan situasi serupa Ingat kita pun pernah dalam nilai yang sama yaitu putih bersih tanpa noda. Jangan sampai pulang dalam keadaan maksiat. Karena itu setiap mendengar kelahiran, kelahiran syukurnya dibuktikan dengan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Itu poinnya. Yang kedua diperlihatkan orang wafat, diperlihatkan, diperdengarkan, ya, tampak kemudian dalam berita di media sosialnya, ya, dalam elektroniknya terlihat, terdengar, nampak apa hikmah semuanya itu? liya bluakum ayyukum ahsanu amala Lihat siapa yang wafat. Ketika dia meninggalkan banyak karya, banyak amal-amal kebaikan, maka pantulkan itu ke dalam kehidupan kita. Kalau saya pulang nanti bagaimana? Itu poinnya. Beliau ini pulang, yang ngantarkan banyak. Yang nangisi banyak. Nangis dalam arti kemudian merindukan amal solehnya. Yang nangis banyak. Yang ngantarkan banyak. Yang nyolatkan banyak. Yang jenguk banyak. Besok kita pulang, Serupa enggak dengan kita? Maka, ketika yang demikian sudah kembali kepada Allah, tersisa kita, maka manfaatkan sisa hidup kita itu untuk mengumpulkan amal soleh sehingga mendapatkan kemuliaan yang serupa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu poinnya. Itu yang dimaksud Quran Surah Kedua, ayat ke eh, Quran Surah Ke-67, ayat yang kedua. Dan di sini menarik, teman-teman sekalian, saya tanya pada Anda semua: kita ini saat ada di muka bumi, wafat dulu baru hidup atau hidup dulu baru wafat? Wafat dulu baru hidup. Diantum kemarin wafat, sekarang hidup. Normalnya hidup dulu baru wafat. Gak ada orang wafat dulu baru hidup. Gentayangan namanya. Bang, 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 bang. Siapa? Saya bang. Sate 200 tusuk. Sudah. Gak. Gak ada orang hidup dulu baru wafat. Gak ada wafat baru hidup. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa di ayat ini kematian didahulukan dibandingkan kehidupan? Walladhi khalaqal mauta wafat wal hayat hayat hidup. Di maut didahulukan, hayat diakhirkan. Nah, ini cara menafsirkannya pakai ilmu balaghah. Ya, rumusnya at-taqdim wa ta'khir. Ya, kalau ilmu nahu gak nyampe di sini. Ilmu saraf gak bisa dipraktekkan, paling ditasrifnya. Tapi kalau ingin lihat maknanya, praktekan balaghah. At-taqdim wa ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ada rumusnya. Kenapa kehidupan diakhirkan dan harakatnya fathah? Ah, menunjuk pada sesuatu yang panjang. Ingin menunjukkan sifat rasa psikologis manusia yang umumnya ingin cenderung hidup lebih lama dan panjang. Hampir jarang ditemukan ada manusia ingin meninggal cepat-cepat. Mau meninggal besok. Belum tentu. Ada yang saya tanya dulu pernah, mau meninggal besok? Siap Ustaz, asal masuk surga. Tapi nggak ada jaminan. Dan kenapa maut didahulukan dibandingkan dengan hayat kehidupan? Maut didahulukan untuk memberikan penekanan kepada kita. Jangan-jangan kita merasa hidup masih panjang, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Makanya selalu berpikir, kalau Anda terpikir berbuat maksiat, bayangkan wafat seketika. Dan jangan pernah mengukur orang. Kematian itu nggak bisa diukur. Beda ukurannya. Ukurannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukankah enggak kita. Ustaz tuh usianya kayaknya udah mendekati bau tanah tuh, ya. Nah, dia bau tanah, ente bau kuburan. Ya. Kita enggak tahu siapa yang duluan. Ya, paham ya?